lepas bayar. Halo teman-teman, aku akan mengadakan giveaway dengan total 2000 Robux untuk kalian yang beruntung. Caranya gampang banget, kalian tinggal kasih like di videonya, subscribe channel Bang J-Blox dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk join grup Bang J-Blox Family dan tuliskan username kalian di bawah kolom komentar. Pemenang akan diundi saat channel mencapai 40.000 subscriber. Thank you semuanya. Wah, tidurku rasanya kurang nyaman ini teman-teman. Waduh, kenapa kok pinggangku rasanya sakit ya? Coba kita lihat ya. Ya ampun, ini kenapa ini? Kenapa tidurnya seperti ini? Ya ampun, ini sudah pasti pinggang encok ya teman-teman ya. OMG deh. Ya ampun, tangannya juga begini, gak capek apa? Hai, ya sudah, susah bangun-bangun. Udah bangun malah kok tembus dalam kasurnya sih, ya ampun. ya sudah deh. Oh, ini kamar mandinya ya. Ya udah ya, kita gosok gigi dulu teman-teman. Yeay, gila gue. Oke, kita ngaca-ngaca dulu. Sepertinya rambut sudah oke ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau mandi. Ya ampun, tidak ada tempat mancur airnya, tapi nggak apa-apa ya. Karena kita di sini tidak bisa bau badannya, jadi kita nggak perlu mandi teman-teman. Oh, no. Ya begitu ya, ya udah deh. Mau ee nggak bisa, ya udah kabur. Mungkin ee-nya di sini harus di rumput teman-teman. Oke, saatnya kita nonton berita dulu ya. Oh gini ya, kelihatan seperti duduk teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi dengan Breaking News Momo. Nah, jadi kali ini aku mendapatkan berita yang sangat penting untuk kalian semua. Menurut data yang telah kami kumpulkan, bahwasanya 50% dari pemirsa yang nonton video ini belum menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Nah, jika kalian merasa tombol subscribe-nya masih berwarna merah, ayo segera ditekan tombol subscribe-nya. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menekan tombol subscribe-nya dari merah menjadi warna yang lain. Terima kasih banyak, annyeonghaseyo, konbanwa, bye-bye. Oh gitu, oke. Ya guys, ingat ya guys ya, itu ada tombol merahnya, tinggal di subscribe aja guys. Oke, yeay. Ya sudah, karena tadi kita sudah bangun tidur, kita juga sudah gosok gigi. Dan kita sekarang seperti biasa kita mau berangkat kerja teman-teman. Wow, kita berangkat kerja yuk. Nah, ini mobil aku ya. Teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu, aku sekarang lagi berada di Indonesia teman-teman. Kalian bisa ngelihat suasananya itu luar biasa teman-teman ya. Wow, kalian bisa lihat ini kotanya sangat sejuk sekali. Aku berasa sedang berada di kampung halaman yang penuh dengan kesederhanaan dan udara yang sangat segar ya. Nah, kalian-kalian teman-teman, siapa nih yang tinggal di tempat-tempat seperti gini, harus kasih like yang banyak teman-teman ya. Begitu ya. Oke, ayo kita langsung saja berangkat teman-teman. Oke, kita naik ke mobil, kita bekerja. Yeay. Ya ampun, ini mobil siapa sih taruh di sini? Woi, turun kamu. Mana bro? Ya ampun, ini sapi kok bisa bawa mobil? Gimana ceritanya ini? Iya, ini mau bawa sapi untuk dikurbankan. Lu mau dikurbankan? Ya ampun, ini orang kok suaranya kayak aku kenal-kenal ya. Kamu itu kayaknya suaranya mirip-mirip si anak-anak Dajjal itu ya? Bukan, halo guys, aku mau jangan lupa untuk beli bajuku ini ya guys. Ya ampun, stop, gak boleh iklan. Ini gimana nih? Lihat tuh, mobil aku masuk ke dalam mobil kamu. Bruh. Ya, kamu harus bayar nih. Gak bisa. Kalau mobil kamu suka sama mobil aku, bilang. Jangan kayak gitu ya. Ini jarur aku benar ya. Kamu lihat ya di sini ya. Ini ada jarurnya begini. Ini jalannya lurus ke situ. Kamu itu harusnya jalannya dari sini, bukan dari sini. Gimana ini, encim-encim? Ya, mau gimana? Udah ciuman, mereka restui aja, restui. Ya ampun, apa restu. Kalau kamu tidak membereskan ini, aku akan panggil polisi. Oh, no. Di sini mana ada polisi? Di sini kota baru. Kamu jangan sembarangan ya. Katanya di kota ini bentar lagi diupdate polisi ya. Begitu teman-teman ya. Waduh, aku rugi banget nih. Gimana nih, mobil aku hancur berantakan gini. Yaudah, aku pindah.
ampun. Ih, mobilnya bisa loncat. Udah mundurin mobilnya. Oke, Nani. Ya udah, kita ganti mobil aja lah. Nani. Ya ampun, enggak mau ya. Woi, ya ampun, lihat tuh, lihat tuh. Rusak kan? Nah, cuman terus. Ya ampun. Udah. I love you, bye-bye. Ya ampun. Woi. Ya, ini orang enggak punya akhlak ya. Mobil aku dibawa pergi, guys. Waduh, kacau banget nih, teman-teman. Kita malah dapat mobil seperti begini ya. Ya ampun, ini mana bensinnya sudah mau habis lagi. Ya ampun, ini gimana nih aku isi bensinnya? Apakah ada bensin di sini? Halo? Oh, itu di depan ada bensin ya. Ya ampun. Mbak, mau isi penuh ya, Mbak? Iya, ya. Loh. Tunggu. Oh, no. Kamu kasih sapi itu. Wah, mobil aku kemana? Mobil, udah aku jual. Nani? Iya. Bagus kan? Ya ampun, ini orang ya. Ini mobil kamu yang dajal ini ya. Aku nggak bisa pakai ya. Udah dajal, nggak punya bensin. Cuk. Eh, apaan sih? Apa? Isi bensinnya. Emang nih orang. Aduh, uangnya dulu sini. Nggak ada. Ntar aku bayar pakai kredit tuh. Ya ampun, kredit. Ayo, isi. Bisa gak isi? Gak bisa tekan. Isi pakai mulut, sama buka. Pakai kentut. Ya ampun, ini orang emang dajal ya. Dajal emang bener-bener. Udah. Males aku ketemu kamu. Aku sekarang mau pergi bengkel. Mau ubah dulu mobilnya jadi lebih keren ya. Ini mobil terlalu usang. Oke, mana ya tempat itunya untuk benerin mobilnya? Aku bingung sekali, teman-teman. Oh, ini dia nih. Oke, kita akan masuk ke dalam. Tidu. Bentar, kita masuk ke dalam. Habis itu kita akan mengganti mobilnya jadi lebih bagus ya, teman-teman ya. Ya udahlah, begitu aja lah. Halo. Ya loh, kok kamu lagi? Halo, Pak. Mau tokok-tokok kepalanya atau siapa? Ya ampun, tokok-tokok lagi. Kamu kan tadi yang penjual bensin, kenapa sekarang kamu juga yang di sini? Lah, aku yang kerja, lu yang sewa. Apa sih, Mama? Ya ampun, emang di sini gak ada orang lain selain kamu apa? Udahlah, Pak. Itu artinya kita berjodoh, Pak. Ya ampun, gak mau ya. Aku gak sudi berjodoh sama kamu ya. Pokoknya aku masuk ke bengkel ini untuk ini di permak ya. Kamu lihat nih mobil nih ya. Mobil dajal kamu nih, tolong. Tolong diubah. Mau diubah jadi apa? Angkot, becak? Aku mau ubah jadi BMW seri terbaru. Wow. Itu beli aja ya, Pak. Enggak ya, enak aja. Bentar lagi aku balik sini, aku udah mau lihat mobil aku udah ada ya. Awas kamu macam-macam ya. Oke, udah usah sana. Nih gua mau nanya dong. Apa? Aku kan ampun. Aku kan males nih nunggu lama-lama di sini. Aku pengen sambil makan itu loh. Makan di mana ya paling enak ya? Traktir enggak sekarang? Enggak traktir, enggak usah nanya-nanya. Ini orang enggak tau malu ya, masih minta traktir ya, guys. Wah, kacau banget. Enggak, kasih tahu aku. Kalau enggak, aku enggak mau kasih kamu pekerjaan ini ya. Oh no. Ya ampun, ini orangnya. Itu di depan tuh ada makanan, sono. Pakai kentut tuh supaya lebih cepat. Ya ampun, ini orangnya memang dajal banget dia ya. Ampun. Ya udah. Oh, ini ternyata cakwe Odading. Ya, Nusa Sari Pak Soleh. Oh, ini kayaknya aku sering-sering lihat di YouTube ya. Oke, aku permisi. Ya ampun, kok kamu lagi sih? Ya, permisi. Odading Bang Oleh. Rasanya wangi. Ya ampun. Ini orang di mana aja ketemu dia mulu ya? Ini orang gimana sih sebenarnya? Kamu ya, hantunya sini ya? Itu artinya kita jodoh, Pak. Nani? Wah, dia pengen ya, teman-teman ya. Si Momo ini pengen berjodoh. Aduh, kamu mau jualan apa di sini? Lihat tuh. Tulisannya Odading. Hah? Dalamnya enggak ada apa-apa. Kosong. Ya ampun, aku mau minum itu aja, kopi Janji Jiwa. Janji Jiwa, guys. Oh no. Woi, Janji Jiwa. Apa Janji Jiwa? Namaku itu Mochan ya, guys. Beli bajuku ya, guys. Enak aja. Kalau gua itu Janji Jiwa, kalau dia itu Sakit Jiwa. Ya ampun. Mana ya itu Janji Jiwanya ya? Oh, itu dia ternyata. Ya ampun. Ayo, kita sekarang makan. Makan lagi, minum di Janji Jiwa kopi. Paling enak, guys. Oh iya. Kita masuk, permisi. Aku mau pesen kopi dong. Kopinya apa nih rasanya ya?
Ada rasa strawberry, mochaccino, mamacino, nomocino, apapun semua ada. Oh iya, kenapa ya? Kayaknya suara-suaranya aku kenal, guys ya. Oh no. Ya udah deh, aku maunya pecium. Tunggu, ya ampun. Kok kamu lagi sih? Kamu hantu ya? Bukan, Pak. Aku jual kopi. Ini enak banget nyuami-nyuami. Kamu itu tadi nabrak Eike. Tiba-tiba Eike ketemu kamu lagi ada di bengkel mobil. Tiba-tiba kau jadi penjual oraring mangole. Sekarang kau jadi penjual kopi. Kau ini apa sih kau ini, ha? Aku ini merchant, guys. Guys, beli bajuku ya, guys. Ya ampun! Jangan! Jangan! Ngomong-ngomong, kalau kau di sini, terus itu mobil aku kemana itu, Encim? Aduh, lu tenang aja, slow. Lu sekarang mau makan, mau minum kopi apa? Aku mau minum kopi janji jiwa, bukan kopi sakit jiwa ya. Kau jangan kasih kopi sakit jiwa ya. Jiwaku udah dijanjikan ke jongkok, jadi sorry banget. Ya ampun. Ya udah, aku mau yang paling murah tapi paling enak. Paling murah, paling enak itu ergot. Enak aja. Dasar kamu. Nah tuh. Injek-injek dia. Injek-injek. Dasar enggak minus akhlak seperti apa kata-kata si Momo itu ya. Ya udah, aku ambil aja, enggak mau bayar. Ya ampun. 5 minutes later. Aku sekarang mau ambil mobilnya ya. Ini mobilnya masih di sini. Wah, kurang ajar nih orangnya. Oi. No. Cemana pura ini? Itu kau ambil apa itu? Aduh, aku pusing kali lah. Ini buat kamu minum. Ya ampun, servisnya jelek banget. Kau kira aku minum oli ya? Kau kira aku mesin atau manusia sih? Guys, beli bajuku ya, guys. Ya ampun, tutup. Aku kasih. Kok ciuman jadi? Ini mobilku cemana? Kau ini gak profesional loh. Ayo, itu slow. Gini caranya. Nah, gimana? Iya. Kakak ajarin. Ayo. Gimana? Awas kalau enggak ya. Oh, slow. Nih kacan, ikut kacan ya, kakak cantik ini. Ya ampun. Pertama di sebelah kiri ada tombol spawn kan? Iya, ada. Ini mobil. Coba aku lihat. Nah, ini mobil aku, guys. Coba. Wow. Oh iya lu, ternyata bis kok sama sih. Ya ampun, cuma pula pantat aku cincin. Ya ampun. Bentar. Sebelum aku mau pulang, aku mau bungkus dulu nasi padang ya. Buat mama aku di rumah. Yuk kita bungkus dulu ya nasi padangnya, guys. Oh, wih, nasi padangnya enak banget ya. Ada ini ayam goreng. Untung di sini bukan kamu penjualnya ya. Kira kau penjualnya dong. Pagi, Pak. Mau beli apa, Pak? Jangan pura-pura, pergi sana. Aku tinggal ambil ini, gak ada yang jualan. Ini jual gratis. Apa jual gratis? Ini udah basi, lihat. Ayo. Tuh, aku lihat dulu. Coba. Oh iya lo, nasinya kok hitam-hitam. Apaan tuh, bumbu rendang ya? Ya udah, aku udah bungkus. Sekarang saatnya aku mau pulang. Kamu jangan ikutin aku ya. Udah pulang sana. Dasar kamu. Aduh, kepalaku kebesaran sama mobilnya. Bisa. Mana sih? Makanya jadi orang yang kepala besar-besar ketabrak ya. Aduh. Di sini ada Indomaret. Stop. Yap, kita matikan engine-nya. Kita masuk ke dalam. Dan tidak ada orang. Sudah deh. Kita ambil keperluan kita ya. Setiap malam itu aku suka begadang untuk membuat video. Jadi aku butuh Indomie. Pencet, guys. Ini cuma pajangan doang ya. Pajangan doang, guys. Tidak bisa dipencet sama sekali ya. Gak ada, kosong semua ya. Seperti abis dijara ini ya. Ya ampun. Halo Indomaret. Ya ampun. Ini apapun gak ada ya. Sepertinya baru bangun, guys. Ya sudahlah ya. Wah, akhirnya kita sampai rumah juga ya. Aduh, hari ini aku sweat banget. Sial banget hari ini. Atau kenapa ya? Gara-gara ketemu itu si momo-momo gak jelas itu. Siapa dajal. Tapi ya sudahlah, kita udah sampai rumah. Aku kelebihan. Ya ampun. Bentar, aku pakai dulu ya. Aku pakai di sini aja. Ini kan tanahnya lapang sekali. Nah, di sini aja. Aman tentram ya. Oke. Kita turun, kita ambil bekal-bekal kita dulu semuanya. Nasi padang semuanya tadi itu. Oke, kita pulang, kita mau ngomong sama mama. Halo mama, di sini ada nasi padang. Kamu di mana mama? Halo. Mama di sini, anakku sayang. Kok.
sudah dulu. Kalau lu mau ditokok dulu baru bisa ingat deh. Oke teman-teman, jadi sekian video kita pada hari ini ya teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan video yang satu ini, jangan lupa dikasih like dan subscribe ya teman-teman. Jadi ini adalah game karya anak bangsa ya teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan video kita. Kita berjumpa lagi di next video berikutnya teman-teman. Bye-bye.